Bismillahirrahmanirrahim. Allah sering menyebutkan dalam sumpah al-maqsum bihi itu adalah waktu. Waktu itu adalah ciptaan Allah, salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Saking mulianya waktu, kita tidak boleh mencela waktu. Apa kata Nabi? La tasubud dahra, fa'inna anah wadda. Itu hadis kursi. Allah mengatakan, jangan kamu cela waktu, karena akulah waktu. Artinya apa? Akulah yang menciptakan waktu, yang memperjalankan siang dan malam, yang memperjalankan matahari dan bulan. Ada larangannya, karena dia adalah makhluk yang mulia, ya. Dan hakikatnya bagi manusia waktu itu adalah umurnya. Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin. Manusia dalam kerugian terhadap nikmat waktu yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka suka buang-buang waktu. Mereka suka menyia-nyiakan waktu. Waktu itu sangat berharga. Kalau kita bisa beli waktu, kita beli waktu. Kalau bisa. Dengan segala apa yang kita miliki. Tapi kita nggak bisa beli waktu, Pak. Ada yang jual waktu. Jual jam banyak. Jual waktu nggak ada. Maka orang yang rugi adalah orang yang buang-buang waktu. Sementara waktu itu lebih berharga daripada uang. Jadi supaya kita sadar bahwa buang-buang waktu itu adalah kerugian. Tapi itu yang sering kita lakukan, kita suka buang-buang waktu. Terbuang percuma, enggak ada faedah. Ada satu kaedah, silakan antum simpan baik-baik kaedah ini. Buang-buang waktu itu rugi. Tapi lebih rugi lagi, berlipat-lipat ruginya antum membuang waktu utama. Ya, antum mendapati waktu utama, tapi antum sia-siakan.